Seorang ojek online dianiaya hingga babak belur lantaran dituduh menyerobot antrean di SPBU Majapahit, Semarang. Mengutip keterangan video, kejadian bermula saat tiga orang pemuda sedang mengantre untuk mengisi BBM. Namun salah satu dari mereka lupa membawa uang sehingga pergi mengambil uang di ATM terdekat. Karena pemuda tersebut terlalu lama saat pergi mengambil uang, bapak-bapak ojek online tersebut pun mendahului ketiganya mengisi BBM. Ketiga pemuda ini pun merasa diserobot, akhirnya mengeroyok bapak-bapak ojek online tersebut hingga berdarah. Terlihat dalam video ojek online, korban penganiayaan tersebut hanya terduduk diam sambil menarik nafas panjang. Salah satu warganet yang adalah Bupati Kendal Jawa Tengah, Diko Ganindito, langsung mengetek akun milik Wali Kota Semarang, Hendar Prihadi. Diko menuliskan komentar dan berharap pelaku bisa segera ditangkap. Demikian Hot News Poskupang.com hari ini, saya Ella Uzurasi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.